Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Alif Aziz Singing Taubat ya, Generasi Empire Islam Interview. Guys, aku mohon maaf karena ada kesalahan kemarin, aku juga udah ngereaksi Alif Aziz featuring Iman Troye ya, ada salah penyebutan orang ya, salah penyebutan nama, yang mana Alif Aziz Iman Troye aku sebut itu ada laki-laki kalau aku pikir ya guys ya. Aku nggak tahu sebelumnya ya, karena aku belum pernah mendengar atau ngelihat penyanyi yang aku reaksi kemarin. Dan Alif Aziz tuh kupikir itu adalah seorang wanita, tapi ternyata Alif Aziz adalah seorang pria guys. Aku mohon maaf atas kesalahan aku guys ya. Dan di sini aku sangat penasaran bagaimana Alif Aziz yang menyanyikan lagu Taubat, karena aku suka banget dengan warna suaranya guys ya, yang maco ya, laki banget ya. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Yazri Malik Record. Kita support dulu dengan klik subscribe ya. Kalian juga jangan lupa subscribe sebagai tanda dukungan kita ya, apresiasi kita terhadap channel ini guys ya, dan kita perbesar aja layarnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1 play. Tak sabarnya nak dengar. Oke, lagu ni, lagu Taubat ni adalah, kalau check dekat YouTube, adalah Alif Aziz featuring Syarul. Syarul ni lah ustaz yang Alif katakan masa dekat Jamiah tu. Dia yang featuring ustaz Syarul. Boleh tengok kat YouTube. Taubat eh, Taubat. So, composer dan lirik daripada Yazri Malik Singapura juga. Dia pun bekerja dekat Jamiah tu juga. So, Alif akan dengar sikit lah eh. Okay, ada banyak lah. Okay, sekejap. Cuma lagu ni ini penyanyi dari Singapura guys ya. Alif banyak kena dengan Alif punya kehidupan lah sekejap. Okay. Okay. lupa. Okay, dengar Kak Jah. Suara. Okay. Aku akui, aku sedari dunia membutakanku. Wow guys. Karena harta, karena nama, aku melupakanmu. Wow. Di sini kalau aku lihat suaranya itu yang pertama itu kan renyah ya, enak banget didengar. Terus ada kayak serak-serak halus gitu ya, yang memperindah suaranya. Serta di sini tanpa music ya guys ya, dan itu suaranya terdengar sangat indah. Dan aku yakin kalau pakai musik lebih bagus lagi guys ya. Kita play lagi. Karena nafsu aku dihanyut karam di lautan dosa. Wow, liriknya juga bagus ya. Air mataku jatuh berlinang saat aku berdoa. Kini aku sujud menghadapmu, ku ingin kembali padamu. Tuhanku, sesungguhnya ku manusia penuh dosa. Terimalah, ampunilah, terimalah taubatku. Tuhanku, aku ingin kembali ke jalanmu. Apa? Tapi tengah feeling dia. Masya Allah.
Semua tengah pinging tu. Nangis Allah. Okey, saya ambil dia punya chorus je. Eh. Allah. Lepas ni. Okey, okey, okey. Tuhanku, aku ingin kembali ke jalanmu. Sedap suaranya guys ya. Terimalah taubatku. Tuhanku. Wow guys, aku suka dengan cara ia menyampaikan lagu, rasanya guys, dan chordnya menurut aku nih bagus banget ya suara dari Alif Aziz, karena ini duduk banget ya apanya, power suaranya guys. Kita play lagi guys. Itu dia. Lagu dia yang sangat simple, lagu simple tapi lagu sangat simple. Ya, betul, masa Umi dengar, Umi kata macam dalam banyak-banyak lagu Alif, inilah yeah. lagu Alif yang Umi rasa Umi terkesan dan sukalah. Lagunya memang sangat simple dan sangat bermakna sekali guys. Bagaimana menceritakan tentang orang yang tersesat terus ingin bertaubat ke jalan Allah. Bagus banget guys. Aku suka dengan lirik lagu ini dan juga suara dari Alif Aziz. Keren banget ya guys ya. Iramanya juga bagus. Tanpa musik ya guys ya. Ini udah keren ya. Aku yakin kalau tanpa pakai musik pasti lebih keren lagi. Aku belum ada ya. Belum ngeliat versi MV-nya dan aku tidak mereaksi versi original guys, karena itu terkena klaim hak cipta, jadi aku mereaksi video yang ini. Tapi di sini aku dengar juga bagus banget ya, aku mereaksi bagaimana Alif Aziz ini mempunyai power suara yang enak banget. Terus ada kayak ini ya, kayak serak-serak halus gitu ya yang memperindah suara dari beliau. Dinamikanya juga enak banget tadi guys, transisi naik turun nanti guys ya, nadanya pakai bagus banget, soul-nya keren, nggak ada false dan terdengar macho banget suaranya guys. Oke lah, demikian dulu video dari aku, semoga kalian semua terhibur, pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi, dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.